Nah, jadi sekarang kita saatnya untuk review skin Yuzhong yang Cosmic Dragon ya, yang prime-nya ya. Ini tasnya sih gimana nih, gua enggak dapat MVP nih lagi, kampret untuk daily tasnya. Kita ini butuh berapa level lagi ya? Masih banyak sih. Mungkin sekitar 28 level lagi. Geek Fam masih, oh Geek Fam juga udah maksimum ya. Onyx 1.650.000. Siapa guys ya? Sebenarnya kalau kita ini nambah enggak sih dia? Tas. Oh, nambah. Onyx tetap nambah ya. Kalau gitu kita bikin 2 tim Indo, jempolnya banyak guys ya. Karena ini Siusun 100.000, Geek Fam 300.000. Blacklist 467.000 loh. Blacklist banyak banget loh. Tapi brand 1.170.000. Yaudahlah, kita support Geek dulu. Geek nih, Geek harus butuh dukungan kita juga ya. Jempolnya Geek juga harus banyak guys. Nambahnya cuma 20 ya. Kok kalau Onyx tadi banyak ya? Oh, karena ini itu ya real time ya. Oke, 39. Nah, kan langsung banyak kan. Nah, kita Geek aja deh, Geek aja guys. Karena Geek sama Onyx pun masih jauh. Kita harus bikin 257. Kita harus bikin 2 tim Indo ini dapat banyak banget untuk fan levelnya nih. Untuk apa namanya? Dukungannya. Lagi kocok-kocok lagi. Kocok terus. Kita bikin 400.000 Geek Fam guys. Ayo Geek Fam. Level berapa ya? 66. Aduh, mencet gas mulu sih, kampret. 666 berarti dikit lagi. Gak kelihatan masalahnya di sini levelnya tuh. Jadi harus ngecek-ngecekin. 1200 XP. Berapa? 72. Kita butuh 1000. Oke, 3 kali lagi sih atau 2 kali lagi mungkin ya. 73. 74. Coba cek dulu. Oh, dikit lagi. Nanggung kalau gitu. Set. Nice, pas banget. Pas banget 75 dan wah, ini gua abis diamond kayaknya sekitar 13.000 diamond ya untuk dapetin 13.000-an. Terakhir gue ingat 343 diamond gue untuk dapetin si Yuzhong Prime ini. Kalau gitu kita langsung claim all semua. Idih, gila entrance-nya. Waduh. Lo. Dia kayak masuk ke dalam tempat naganya berada ya. Anjir. Harusnya skin mahal sih, nggak mungkin cuma sekedar kayak gini guys. Kita coba pencet-pencet pahanya ya. Pahanya, sayapnya. Di shop sih mungkin, di skinnya itu ya kita baru bisa kelihatan ya. Anjir. Nah. Ngapain tuh? Wih, matanya. Wahai. Gokil. Dia itu sih, tetap dengan nuansa kayak M series yang prime. Tapi untuk yang Yuzhong Cosmic Dragon ini, dia kayak sedikit ada meka-mekanya gitu ya. Kalau kalian lihat dari belakangnya itu, yang tulang-tulang naganya gitu. Anjay. Sama sedikit kayak ada Estes vibes-nya juga ya, pas matanya jadi kuning ya. Nah, recall-nya keren sih. Oke, langsung kita use now semua. Ini tinggal isi aja. Bentar guys, kita lihat dulu yang di apa namanya, hero-nya nih. Skin fighter Yuzhong nih dibawa kayaknya. Mana sih Yuzhong? Oh, jangan skin, hero. Yuzhong. Nah. Idi. Gua penasaran, bisa enggak, ada yang bisa dipencet enggak? Tuh kan, dia kayak masuk ke dimensi tempat di mana si dragon-nya berada ya. Gua tuh jadi kayak suka pencet-pencet gini gara-gara kalian tuh bilang itu gemes banget Bang Jo, itu dipencet dong. Kita coba pencet nih, pencet. Apa namanya? DT-nya. Tangannya. Ini palanya. Belakangnya. Enggak ada yang bisa dipencet, Cok. Ini udah mahal banget di skinnya, kurang mahal apa ini? Atau ini ya gara-gara gua pencet ya? Tapi ini cakep banget ini ya, guys. Loh.
berubah jadi naga. Ih bener. Idi. Bener-bener guys. Abis dipencet berubah. Tapi kok naganya mirip ya sama yang naga yang tadi ya. Nah dipencet nih, pencet nih. Nah jadi orang lagi. Wah tapi naganya mirip banget coy. Cuma yang bedain mungkin kayak efek kuning-kuningnya ini ya yang bedainnya ya. Tapi gue suka banget yang pas bagian jadi Yuzhongnya gini sih sebelum naga. Terlalu mewah dan elegan sih. Ngeri. Nah kalau ini baru gak mirip clean. Terus kita ke preparation untuk recall-recallnya guys. Efek dari yang ininya dulu nih. Cek. Fix equip. Langsung select all karena ini terlalu bagus. Recallnya nih. Recallnya nih biasanya walaupun mahal. Cuma ini apa nih? Oh ini yang better than good. Ini yang M5 biasa ya. Kalau Yuzhong harusnya udah recall. Oh ini spawn. Ih. Ya mana ya? Ini udah bener kan Cyber Dragon kan? Coba kita equipin. Equipin ke Yuzhong aja deh. Nah equipin ke Yuzhong. Recall. Terus recall nih. Recall baru. Mana recall baru? Recall baru. Anjay. Naganya keluar bos. Nah ini kalau yang M5 biasa ya. M5 biasa sih biasa banget sih. Ini kita ke Yuzhong aja guys ya. Yuzhong equip. Ini kenapa Layla ikut sih? Apa Layla ini selalu ikut ya? Yuzhong bro. Nah recall. Wah kan hampir recallnya gak keganti kan. Equipin dulu guys. Elimination. Elimination. Coba ini. Ini kayak kena itu ya. Terus trail. Trail sih udah sih. Eksklusif gak sih harusnya ya trail ya. Kok gak dapet ya gue ya. Karena Roger aja ada. Masa Yuzhong gak ada. Sacred statue. Trail. Ini M5 eksklusif sih udah sih. Oke lah guys. Kalau begitu coba gue cek sekali lagi ya. Takutnya gue kemis yang buat trailnya. Karena Roger aja ada. Yang Roger Prime kemarin. Masa Yuzhong gak ada sih. Coba gue buka. No. Oh ini. Oh ini trailnya. Hey. Wah level 85 cok buat trailnya. Alamak. Aduh guys ini mah nanti udahlah gue jalanin misi aja deh buat dapetin trailnya. Tapi nanggung ya. Anjir. Yaudahlah. Support geek. Lego. Lagi. 75 ke 85. Kayaknya butuh 5. Butuh coba. Nah dikit lagi. Nanggung guys. Kalian karena gue penasaran juga mau ngecek. 3 lagi sih ini. Oke. 1 kayak lagi. Dapat harusnya. Asu. Kok masih level 80? Makin banyak, cok. Aduh, guys. Coba ya. 85. Nice, pas banget. Claim all. Nah, ini. Cyber Dragon ini nih, equip. Cakep banget. Gila. Kayak sultan banget ya. Kayak raja ya Yuzhongnya sambil beraknya berak diamond guys. Oke. Let's go. Kalau gitu kita langsung review. Udah lengkap semua persiapan kita untuk review yang Yuzhong Prime. Langsung saja tanpa banyak bacot. Kita review YZ Prime. Let's go guys. Buat lo orang yang mau top up diamond, langsung aja di MP Shop ah. Lihat aja nih. Ini Ace Aliong itu top upnya di MP Shop. Dan dia udah suruh lo orang untuk top up di MP Shop. Daripada lo orang kena hantam oleh Ace, jadi langsung aja ya top up di MP Shop. Klik link yang ada di pin komen di bawah. Lagi diskon up to 20%. Mumpung event guys. Jangan sampai ketinggalan. Lagi event 11-11. Oke. Oke, gila. Sumpah ini kegantengan Yuzhong Prime ini maksimal sih. Kita lihat dulu ya dari trailnya ya. Penuh dengan kemewahan guys. Mekar. Dia ada ininya kan. Kalau ini kayaknya sama ya. Coba serat. Itu lo ketusuk sama jubahnya. Nangis lo. Tinggal gameplay gue aja ini ya. Bagus atau enggak ya kampret. Lawan gue kalet lagi. Udahlah ini mah guys.
Khaled sih kayaknya mati sih kita sih. Udahlah gak apa-apa, kita tetap bikin Fury Hammer aja. Cuma mungkin skill 2 dulu. Ih, tangannya. Cakep banget, cok. Gak bisa, Khaled gak akan bisa kita lawan Khaled. Terlalu sakit sih Khaled nih sekarang. Coba kita statue-nya guys, semuanya kita review. Cakep banget. Recall-nya anjir, lihat tuh. Bagusnya luar biasa, bro. Nah, kalau banyak kayak gini gak bisa nih. Kalau banyak minion gini bisa nih. Pasifku. Aduh. Gue bingung pasifnya sekarang nih. Gue harusnya tadi ambil skill 3. Salah guys. Gue bingung pasifnya sekarang gimana sih maininnya. Kita lihat. Bentar guys. Oh, itu harusnya mati sih. Mampus lo. Plating. Tampilannya cakep banget jujur. Cuma efeknya kok kayak gak beda jauh guys ya sama yang tadi ya, yang si Dragon Shade ya. Plating full, enak banget, seger banget. Sebelum level 4 sih kita bisa sih lawan si Khaled. Hap. Ah, sini. Sini lo, bro. Tadi tuh ada Kadita aja awal-awal lu ya, gak usah sombong lu. Cakarannya sih keren, cakarannya keren. Basic attack-nya nih. Skill 2-nya. Yang di tangan nyala-nyala itu sih bagus banget sebenarnya. Wah, ini kita harus bikin ini sih sepatu. Sama skill 3-nya lebih bagus lah ya. Skill 3 lebih bagus guys, pasti guys. Ambilin ini lah, kecil deh, kecil. Nah, ini bisa mati nih. Bisa mati nih kalau si ini maju-maju nih. Ayo langsung saja tertel. Khaled juga bisa mati sih guys. Hap. Itu dia. Itu. Emang. Aduh. Gua naga. Badeh naganya. Gak banyak beda jauh ya. Skill 2 aja. Yes. Gua. Aduh, mati dong gua, udah gak ada naga dong. Sabar Bang Yin. Aduh, anjir, itu kalau gua masih ada naga sih, masih ada naga menang sih gua. Entah guanya yang ngelihatnya kurang detail apa emang naganya tuh gak beda jauh guys ya sama naga yang tadi ya, Dragon Shade ya. Kayak gue gak ngeliat yang spesial banget gitu. Yang kayak kalau Beatrix yang itu sama yang Prime kan jauh banget kan bedanya kan. Cuma untuk detail-detail skillnya sih lumayan beda lah kalau untuk detail-detailnya. Cuma naganya tuh cuma kayak ada elemen tambah-tambah elemen warna aja sih. Dapet, nice. Gak usah banyak gaya lu. Janganlah kayak gitu Khaled. Aduh, gue salah beli harusnya. Kita beli ini dulu harusnya. Beli apa namanya? Domi. Oke, kita clear dulu guys. Domi dulu deh. Santai, ini pertarungan mekanik ya. Ini Khaled, it's. Wow, gak kayak gitu dong. Oh, gak bisa keluar, cok. Santai, gak apa-apa. Kita masih ada petrify harusnya. Hai, asu. Gak tadi, gak sekarang. Kenapa sih ngegeng ke gua mulu, anjir. Ini nih, MM lah, woy. Capek banget, loh. Biarinin lah gue buy one sama Khaled-nya bangke. Banyak gaya lah lu, tie-in. Nyebelin banget. Rotasinya ke XP lo, aneh banget ini Yin. Wah, mana dia langsung bikin si Halbert guys. Aduh, pantes lah gak bisa menang kita ya. Padahal gue udah bikin Dreadnought lo. Hai go. Ini sih harus bener-bener dibikin video khusus kayaknya. Untuk nge-compare
nge-compare skin yang prime sama yang biasa nih. Karena gue gak ngelihat perbedaan yang banyak banget ya. Oke guys, nice, turret dapet. Gak apa-apa, yang penting objektif ya. Yuzhong itu kuat di late game coy. Sabar aja kita. Menang, menang, ini pasti menang guys. Santai aja guys, kalian jangan khawatir. Kita commit dulu. Mana nih Saphirnya nih? Sama si Moskov sih harusnya bisa gue tempelin juga sih. Oke, okay. Ini kita ambilin aja lah ya. Wow, Yinnya udah kesini lagi nih. Yinnya udah kesini lagi nih. Yin Kadita rame banget boy. Bentar guys, kita jangan keluar dulu dah. Waduh, bawahnya juga kalah. Rubinya udah 04 aja nih Ruby. Yinnya kemana ya? Feeling gue karena bawahnya udah menang, Yinnya ke atas lagi sih. Harusnya sih gitu ya. Halo Bang Jo, ah kan pantes lah dia ke gua mulu. Kalau udah alo-alo itu ya, udah pasti ke gua mulu bangke. Eits, gak gocek, eits. Bang, santai bang. Santai bang. Jangan galak-galak abang. Aman sih guys ini mah. Harusnya sih aman ya. Nah, itu dia. Matiin gak sih? Matiin gak sih si ini ya? Kalau gak mati sih makan tai banget. Matiin gak ini ya bro? Nah, lu. Wah, kampretnya guys ya. Gue udah ngebait susah payah, kagak dapet asis. Hanco! Gila loh, itu gue udah ngebait banget loh. Dua hero itu. Cuma gak dapet asis, susu. Kita jadiin Hunter Strike dulu deh. Ini udah butuh damage nih kita. Domi sama Dreadnought udah cukup lah. Oke, okay, kita jalanin lane-nya dulu guys. Sabar bang, jangan perang terus bang. Kita lane dulu nih. Nice, turret dapet. Apalagi ya tadi, recall udah. Oh, elimination effect ya, kita belum lihat tadi ya. Saphirnya please kesini please. Semoga lewat sini Saphir, lewat sini lah seenggaknya nih. Saphir lewat sini sih meninggoy dia ya. Muter nih Saphir nih kayaknya. Nah kan, kita bokongin guys. Tadi sih. Stop lah Yin. Udah Yin, cukup Yin. Gak kapok-kapok lo anjir. Dulu. Ini karena si Cloud-nya juga lebih join fight ya. Jadi kita panjangin lane dulu guys. Nah, ini baru gas nih. Belakangnya ada nih pasti nih. Nah, Saphir ini. Saphir. Aduh gak bisa sih. Jangan maksa guys. Jangan maksa. Sorry. Biar keren gitu. Biar dapet apa namanya, biar ada merah-merahnya tuh pas banget dengan skinnya kan bang. Ini awas. Aduh. Nice. Kena lagi. Bikin apa lagi ya. Bikin ini sih, jadiin nanggung guys. Soalnya Khalid sama Yin ya. Kalau nggak ada Yin sih gue nggak akan bikin itu sih, mending Blade Armor. Mood aman. Pedes sih tetap. Mau gimana pun tetap pedes sih si apa namanya Khalid nih. Waduh, meninggoy dong Ruby kita. Jagain guys. Ini Cloud, pas gue Cloud. Gue naga ini Cloud. Mana Cloud? Mati sih dia. Nah, untung Cloud-nya ngeh guys. Oh, sama bajunya ya. Kayaknya bajunya. Baju tai lah baju. Aduh, kenapa sih Yuzhong gue hari ini kampret.
Menyusul nih emang udah gak bisa salah langkah. Salah langkah dikit meninggal langsung guys. Bajunya tadi tuh gue mau bilang bajunya kayak kostum pas dia jadi naganya tuh lebih cakep ya. Ya jelas lah ini harga skinnya aja udah berapa banyak bro. Mahal banget ini hitungannya, udah kayak skin legend mungkin ya. Bahkan lebih mahal daripada skin legend kali. Cuma nggak tahu deh, menurut kalian skin ini gimana? Kalian komen di bawah guys. Karena kayak, aduh, ini gue bikin Athena dulu dah ya. Harus Athena sih ini. Matikan dia. Mau kemana? Ah, mampus lu. Nice, kalau ini mah udah pasti menang guys. Claudia kita jago. Claudia di sini juga enak banget sih. Lord ya, lord. Waduh. Bahaya nih Yin, mau kemana Yin? Lu tadi ngincer gua mulu ya, gua incer sekarang lu anjing lu. Ah. Mati lu, lu harus matiin. Ah, mampus. Mampus ini satu lagi nih. Udah flicker. Lord aja. Lord, gua pegang ini si sapirnya. Sapir mati, nice. Gak apa-apa guys. Yang penting Lord, Claude. Lord aja, cok. Lo. Gue udah ngorbanin biar lu nge-load balik. Lu malah maju lagi, Claude. Aduh, jangan bilang ini bakal jadi game lama lagi ya. Habis Athena kita bikin. Aduh, bikin galau nih karena ada ini terus ada Moskov juga, guys. Lawan Moskov nih harus blade armor juga ya. Kayak gua gas ini kalau Claudenya. Oh, itu. Anjir. Terbang gitu gua. Waduh, Novanya terculik, udah meninggal Nova. Gak bisa sih ini, mereka terlalu rame ya. Tarik. Cancel. Sini bareng gua aja. Justru combo banget naga sama Cloud tuh enak gitu ya, masuknya bisa bareng. Nagain. Nah, sini Cloud. Cari Cloud. Ini. Aduh, enggak kena lagi anjing lah. Retri dia. Udah enggak ada. Nice. Wah, kampret. Aduh, sakit banget lagi Moskov sama Sapirnya, bangke. Cuma sumpah sih, naga Yuzhong ini buat di meta sekarang susah banget buat dimainin. Gue ngerasanya ya. Karena ya itu tadi, lihat gue udah full damage gini. Udah full tank gini aja. Bocor banget guys. Beda banget kayak kalau misalnya Terisla atau siapa gitu. Gas lagi. Bisa gak nih? Bisa ya. Anjir. Sakit banget Khalidnya. Sebenarnya karena apa ya Yuzhong ini sekarang jadi nggak begitu mantep banget gitu loh. Pasifnya sih, kayaknya pasifnya ini gue merasa kayak nggak berasa gitu loh guys. Kalau dulu tuh kayak berasa banget. Sabar, balikin baik dulu. Musuhnya nge-lord lagi, aduh mama. Ya gak sih, kalian ngerasa gitu gak sih buat Yuzhong? Atau fighter deh, atau XP lane deh. Gue dari tadi pas main Yuzhong juga tuh kayak ngerasa pasifnya tuh seret banget gitu loh. Gak sederas dulu. Mati gak kaditanya? Harus mati sih ini kaditanya sih. Tempel. Sini. Mati, nice. Tuh, pasifnya gak nambah, cok. Wah,
Anjir. Anjir lah, lawan Saphir aja kalah. Stres banget gue main Jucong ini. Tapi gak apa-apa guys, gak enak bukan berarti kalah ya. Kita harus tetap coba untuk menang ini. Yang penting dapat Moskovnya sih kayak tadi. Dapat Moskovnya aja udah enak lah. Kalau deh harusnya jalanin atas sih. Ini kita harus lebih join ke team fight. Yang di sini? Sini dong, lihat gua dong. Ini di sini nih. Loro bawa dulu. Sabar. Nagain kali ya. Aku naga kali ya. Ini bisa nih. Nah nih. Aduh, petrify gue gak kepencet lagi guys. Tapi dia WON juga sih. Mati, nice. Petrify gue gak kepencet pas turun, cok. Aduh. Waduh, sakit banget. Balik dulu. Jangan mati. Bahaya. Lord, 5 detik. Nah, ini antara kita tempel Moskovnya atau enggak tempel si Yinnya aja sih. Antara dua itu udah oke lah. Cuma kalau lagi Lord gini sih enakan Yin. Oh, tapi Yinnya mati ya. Lihat armor udah jadi. Aduh, harusnya bikin emo nih. Apa nanti aja deh. Waduh, Moskovnya datang gak nih? Kalau Moskov datang sih gue udah siap Petri sih. Oke, aman banget guys. Ada yang mau datang? Gak ada yang mau ya, yaudahlah. Mundurlah kalau gitu guys. Tadi gue kayak merasa bisa gitu, aduh. Cuma kejauhan juga sih teman gue sih. Hop, hop. Bedanya kayaknya si naga yang ini ada buntutnya ya. Naga yang tadi gak ada buntut ya, kayaknya ya. Gue lupa inget guys, cuma sisanya sih gak banyak perbedaan sih. Ya ampun. Mati sih gue. Sakit. Yin sakit banget. Kalau udah bikin si Halbert ini emang tai banget sih. Kampret. Aduh, game mati. Ini game lama lagi, bangke. Nice. Moskopnya mati, bro. Waduh, ini kayaknya lebih parah dibanding tadi ya. Belimu deh. Ini kayak lebih parah dibanding tadi nih kayaknya guys. Pusing banget pala gue main Yuzhong nih. Gaya lu Yin. Nanti lu ya. Kampret lu ya. Kita simpen ulti buat Lord guys ya. Jangan sampai sekarat jadi. Sabar. Nanti dorongin ya. Bawah didorong, oke. Atas juga harus dorong. Ini kayak mid harus dorong sekali lagi sih. Kita dorong mid aja deh. Perang di Lord pokoknya. Perang Lord, pegangin Yinnya atau Moskovnya. Yin harusnya susah ya Yin mau ke Lord itu ya. Ada Ruby juga. Idealnya ini gue ke Saphir atau ke Moskov sih. Kita lihat kondisinya nanti. Ini mereka benar-benar 5 nih damage semua soal. Jadi bingung mau megangin siapa juga. Wah, Claude. Jangan mati Claude. Oh, langsung aja lari Moskov guys. Yang penting Moskov mati nih. Oke, next. Next Khalid bisa sini. Nice. Claudenya juga 1 lawan 2 menang. Nice banget guys. Wuhu. And ini GG. 2 kali hoki coy. Aduh. Walaupun 477 yang penting kita menang ya bro. Jangan iri ya kawan ya. Dapat kill 1. Aduh. Udah lah gak apa-apa. 478. Gaya dulu. Restyle dulu bos. Hats. Ini. Kelas. Itu dia
giliran lagi kayak gini ya, menangnya pun menang yang digendong gitu loh. Capek juga sebenarnya gue. Cuma gak apa-apa lah ya, penting menang lah ya daripada kalah. Better lah. Gold. Lumayan guys. Berarti di sini kalian tahu gak, walaupun KDA478 itu perannya penting. Beda poinnya sih sebenarnya sama Ruby 0,1 doang sih. Cuma kita dapat gol guys. Oke lah. Oke lah, paling itu aja untuk review skin Yuzhong Prime. Menurut kalian gimana skinnya? Cuma kalau menurut gua, gimana ya, kayak gak terlalu banyak perubahan untuk dari efeknya, dari naganya. Naganya sih yang kelihatan gak terlalu banyak perubahan dibanding yang Knight, yang Yuzhong yang tadi yang bisa dibeli itu ya. Cuma ya kalian pasti punya pendapat sendiri, kalian komen aja langsung di bawah, oke? Paling aja, thank you semua yang nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.